kali. 6 kali atau 60 kali? 6 kali. Kalau di Kerawang, di Kabupaten, di Tramayu, rumahmu mana? Ditambah kondisi putri Anisnya yang bernama Atikoh yang mengalami gangguan jiwa yang terpaksa tidak bisa didampinginya karena kasus yang menimpa dirinya. Kasusnya pun merembet ke soal aset tanah di wilayah Jatihai, Kecamatan Pondok Baru seluas 10.600 meter persegi dipersoalkan. Kini Yeni Asmarani yang juga putri Ibu Anis yang harus berjuang didampingi kuasa hukumnya mengadukan persoalan yang sedang dialami keluarganya ke anggota DPRD Kota Bekasi. Pihak DPRD Kota Bekasi merespon dengan memberikan bantuan ke keluarga Ibu Anis sebagai tanda simpati dan keprihatinannya sebagai wakil rakyat Kota Bekasi. Tiga tersangka yang tangkap baru dua, yang satu DPO, yaitu saudara WS sebagai otaknya, kemudian saudara LN dan AK. WS melakukan di dua kali tempat. Yang pertama di daerah Jalan Kartini Cirebon sama di Harja Mukti. Dan di Jalan Kartini Cirebon, dia menyasar ke sebuah warung. Melihat, memantau, kemudian menggambar ada mobil yang berhenti di situ. Modus dia pecah kaca adalah mobil diludahi, kemudian dilemparlah sama busi. Retak, baru dipecah. Pecahnya ada cara banyak. Ada pakai kain ditutup, dipecah, atau enggak pakai disenggol, tergantung dia teknisnya kalau pemberantekan. Di situ titik kami pertama, dia berhasil mengambil satu buah HP Asus ya, mohon maaf, dan satu unit sepeda CBR. Ini sepeda, bro. Kita mengambil barang, laptop, uang, dan sebagainya. Di TKP yang kedua hampir sama, tapi dia melakukannya beda sama orang. Di TKP pertama dia melakukannya bersama saudara AK yang sudah tertangkap sekarang. Di TKP yang kedua dia melakukan bersama saudara N yang DPO. Total kerugian di dua TKP kurang lebih 110 juta. Dan tersangka utamanya saudara WS ini sudah lebih dari 6 kali dia beraksi. Sementara pengakuan dia. Berarti spesialis dong? Sepertinya spesialis. Untuk itu saya menghimbau kepada, mohon maaf, korban-korban yang selama ini belum lapor, silakan lapor. Sementara baru terungkap 6, siapa tahu masih ada korban 7, 8, 9, 10. Silakan datang, kita perberat pelakunya, jangan dikasih ampun. Ini sasarannya acak atau target, teman? Sasarannya acak atau target? Acak. Pokoknya melihat mobil. Katanya pecah-pecah. Yeah. Pokoknya melihat mobil berhenti, dan melihat situasi aman, apalagi mohon maaf, tukang parkirnya lengah, dia melakukan beraksi. Kurang lebih dari 1 menit. Silakan, nanti kita tanyakan ya, residivis atau tidaknya. Pasalnya dikenakan 363, ancaman hukuman 7 tahun. Kepada yang bersangkutan dikasih tindakan tegas dan terukur. Ya, dia sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik, makanya dikasih tindakan tegas dan terukur. Dua-duanya dah. Kotanya. Cukup.